Okay guys, Assalamualaikum. Good morning. Okay, sekarang ni baru pukul 7. So, welcome back to my channel. Jangan lupa subscribe untuk channel Sama TV. Okay, hari ni aku akan buat vlog something different sikit dengan Pa. Alright. So, aku dah siap dah semua barang-barang aku untuk aku nak buat apa. Okay, aku nak buat apa? Okay guys, aku dah ready untuk masuk hutan. Okay, so okay, we are ready. So sekarang ni kita akan bergerak ke Langat. Let's do this. Kita dah sampai, tapi aku nak pergi breakfast sekejap dulu dekat Nam Wah. Roti steam. Okay, roti steam. So siapa yang tahu budak-budak Langat, budak-budak basikal, memang taklah sini tempat breakfast. Kenyang bos, kenyang. Okay, sekarang ni saya tengah tunggu malam online sekejap sampai. Haram sungguh. Bukan nak cakap lah. Kalau aku tunggu orang mesti macam ni. Janji 8:30. Tengok berapa. 9:30. Haram jadah. Assalamualaikum. Ha! Berapa kau datang? Lah ni pukul 9:55. Saya janji dengan mamu 8:30, 9 macam tu lah. Tapi biasalah saya nak pergi ambil khemah dekat belah. Khemah kan? Kalau berapa kau tunggu di dalam hutan? Belah Kuala Kelawang sana. Lepas tu pergi ambil ada banyak benda kat belah Beranang. Ha, ni Mat Tol. Ni Mat Tol. Mat Tol eh? Okay. Janji? Janji 8:30. 10 baru sampai. Yang lagi seorang tu maghrib baru nak sampai. Dia cakap tak apa aku sampai tengah hari. Tak apa. Okay, tak apa kita tunggu. Sampai tengah hari ke tak? Haram. Berapa lama nak tunggu kau? Saya daripada Mantin. Jauh. Gelap. Aku tak ada. Gelap. Ha ni. Berapa lama nak tunggu kau? Alah. Kita kan Melayu. Pen bawa pergi Bali. Ayuh. Samoa memang lah. Mula-mula ni. Jangan pandang aku macam tu. Dia kembang je lagi semua. Kau berlari tadi. Gila babi ni. Dia datang kerja. Tak ada macam mana lah. Kita aku berpindah. Okay guys, sekarang ni kita sampai Mai. Sampai. Sungai Lopo. Terbaik geng, terbaik. Tempat cantik. Jadi sekarang ni ngamuk pun nak main gigit dah. Sekejap kita kena pergi alih kereta dulu. Dia kejar aku tadi, Mat. Dia kejar kau. Memang dah kereta aku tak boleh berubah lagi. Kau nak gantung. Ha, cuba kau baring kau. Baik tak ya tu? Macam ni, aku tengok TV. TV mana TV? Ni apa ni? Sebab aku tak pijak tu. Kau pun. Ayolah. Yang tu pun. Babi. Tak yang ni lah. Itu sebatang bang. Oh, kau nak ambil banyak. Ambil dua tiga batang. Kita tengok dulu, Mat. Mana 10 biar daripada? Ha, bila kau duduk rendah, ha. Nanti. Okey. Tak, Mat. Ha? Yang ni, bagi ketat sikit, Mat. Ketat kan? Kau gila aku nak tarik pokok ni? Kau pergilah! Ada kat, apa nama macam ni? Alepo. Lepo. Mandi. Ayat terjun. Dalam hujan. Candu, Mat. Candu. Jadilah itu dia di sini.
Kita makan nasi ayam. Ah, nenek ni buat ah. Nasi ayam Bima. Nasi ayam Semenyih. Nasi ayam Semenyih memang famous. Aku bambaran makan tu. Kita kena cari ah tempat tu depan bambaran. Kita tak di rumah belakang ni. Okey, aku ada idea lagi. Yang balance tu tak ni, tambung sana satu lagi. Nanti pasal ni, ni yang kau ni, hemok. Hemok ni tak apalah. Hemok, pasal nanti tidur lagi. Mana hemok kau? Okay guys. Dah. Dah nampak? Nampak. Kita buat kopi ya. Kopi ya? Tak besar dengan kulit dia. Dari dia boleh. Pak, ni bawa betul. Cara orang nomad. Aduh, babi tajam. Kita buat pakai berika muka pot. Yes. Okay. Pak, ni cara muka pot. Cara orang Itali dulu. Orang dulu. Bakar. Apa meh? Berapa banyak air kita letak dalam tu? Berapa banyak? Yes, banyak tu aku lah. Dia dah kira ukur siap lah. Betul lah. Many months later. Satu cara dia kena dia keluar tu. Jadi dia start keluar yang gelas memo yang putih banyak tu. Buih tu tak boleh angkat. Tadi kita dah letak kita angkat. Dia ada keluar yang putih yang banyak sikit tu. So wah. Eh, nampak blue diok lah. Okay. Tengah chillin ya. Chillin. Okay. Orang kata nak cuti tu macam-macam cara apa boleh cuti. Kita faham PKP banyak bagi kita stres kan. Tapi kembali kepada alam semula jadi. Yang tu yang terbaik. Okay guys. Nampak tu. Hidup kami simple je guys. Simple. Eh. Jangan membeningkan, jangan merumitkan. Hidup cuma satu kali, enjoy. Thank you kepada kita punya brother, Hulu Klasik. Bawa guys, thank you. Baik. Support guys ni. Ini yang kampung. Yang ni kampung eh. Tengok cara nak buka dia. Abang nak tengok bangsa dia tu. Okey. Tak nampak teluk apa. Okey, selamat. Okey. Ni yang abang nak cari. Nampak tak ni? Dia kalau dia diamond maknanya dia bagus ya. Faham? Okey, sekarang ni kita cari ada semut. Potong semut dulu. Mati dah semut dulu. Tebu. Ni masuk sini. Buang boleh tengok dia main pangsa belah mana. Nampak? Nampak? Kalau benda macam tu senang. Antarik. Habis tu sini hang buka sikit. Bagi dia masuk. Amboi, pisau ni pun elok eh, tajam. Nampak? Bila dia dah macam tu, baru hang kena cari pangsa lagi satu pula. Dia susah sikit buka tu durian ni. Yang pangsa dah ada buat apa? Pangsa sah, rumah pangsa. Okey. Agama ada? Serani je tu. Ini serani tu. Sama dengan hang sesek. Okey, habis tu hang kena menggunakan benda mudah. Nampak?
Benda easy. Don't make it hurry. Letak macam ni. Oh, rasa kampung. Makan ni. Murah. Datuk saya kasi selaka badan. Oh, lemak elok. Oh. Macam tu dia lalu. Cara masuk, dalam, keluar macam tu, senang. Ugi, takut ugi. Relaxkan daging ni dulu supaya enak dimakan. Begitu saja. Okay, kita makan malam eh. Mat, makan malam. Makan malam. Makan malam bos. Mari 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 makan sekali lagi. Okay, sekali. Kambing berat KL, kambing berat KL. Thank you very much. Right. What is this? Oh my god. Okay. Sekarang ni nak tidur. Telefon ada lah. Sebab internet online ada bagus ya. Tidur lah, sleeping bag. Ni Kati Ashka. Bag. Siapa ni, kepala tidur. Apa, pillow. Pillow yo. Good night guys. Saja aku test Kati dulu. Morning. Look at the up. Kau pergi singgah beli buah kan? Okay, kami nak balik dah. Sebelum kami balik, kami main makan dulu dekat bau lokasi. Oh, adventure yang best. Terima kasih Meme. Masih syuk dengan kamera. Apa nama Amar? Itu Is. So, kami enjoy, kami myself. Walaupun kami sekejap je lah, sekejap je. Satu malam je. But it's a very good experience and very nice experience. Okay guys, thank you for watching. Jangan lupa like, share, subscribe. So, hampa bagitahu lagi dekat komen aku kat bawah tu. Apa lagi hampa nak aku buat konten pasal apa? Contoh macam cara-cara cabut bulu hidung dengan betul. Okay. Bye guys. Sorry, bye-bye.